Rabbana inni as'aluka min dhurriyyati biwadin khairin
dunia. Wahai Tuhan yang dimana? Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian daripada kuliah keturunanku. Wahai Tuhan, ini tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu yang kudus. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di sini. Supaya mereka mendirikan sebahagian. Oleh itu, jadikanlah hati-hati kami sebahagian daripada manusia. Tertarik gemar dan simpati kepada mereka. Dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman semoga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenankan oleh Allah dan Nabi Ismail alaihissalam membesar sebagai seorang anak yang menyenangkan hati ibunya dan suka membantu orang-orang sekeliling. Namun belum kuat kerana orang tuanya menangis kasih sayang dari Nabi Ismail alaihissalam. Itulah perlu ujian Allah yang tidak terbayang hebatnya, yaitu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim AS untuk mengorbankan sendiri anaknya Nabi Ismail AS yang selama ini menjadi penghibur hara, penghibur hati kepada kedua ibu bapa. Dengan hati yang amat berat, Nabi Ibrahim AS membawa Nabi Ismail AS kepada tempat yang terkecil di Mekah untuk dikorbankan. Walaupun begitu kita mau dilaksanakan, tetapi atas dasar perintah wahyu ilahi, Nabi Ibrahim AS tetap sabar melaksanakan jua dengan penuh ketaatan. Dengan kata-kata yang ditutur rapi, agar si anak itu jadi tidak menyalahpahamkan perbuatan dan tujuannya. Nabi Ibrahim AS berterus terang menyatakan tujuannya, membawa Nabi Ismail AS ke tempat itu. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu da'i, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni adhbahu, fanzur famadha tara, qala ya abati, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah min as-sabirin. Yang artinya, maka ketika anak ini yang Nabi Ismail alaihissalam sampai berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayangan, wahai anak kesayangan, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah aku pendapat. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada insyaAllah ayah akan mendapati aku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman lagi, falamma azzana wa kallahu iljabi wa nadayna ayya Ibrahim fanfaridam tarruhya inna kadalika nasil muslimin inna hada lafal malawati wa fadainahu bihin azim. Yang artinya setelah keduanya berserah bulan-bulan menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim AS merupakan anaknya dengan meletakkan iringan mudanya di atas rumput tanah. Serta kami menyeru, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan apa mimpi yang kau lihat. Demikianlah sebenarnya. Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan kami sebut anaknya itu dengan seekor binatang pemeliharaan yang besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdulillah.
pergilah sekarang. Nabi Ismail ada sekarang tidak sedikit pun bertanya lagi untuk tujuan apa mereka ke sana. Bahkan sebaliknya berbaik sangka terhadap ayahnya dan turut sama-sama membantu agar dapat memudahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauladan bagi anak-anak yang baligh, anak-anak yang taat kepada seruan ayah dan ibunya, anak-anak yang reda akan tindakan wajar yang diambil oleh orang tuanya serta membantu orang tuanya untuk turut menjadi hamba yang taat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya seru kepada anak-anak yang saya sayang pada pagi yang ini, wahai anak-anak yang disayangi sekalian, marilah kita fikirkan bagaimana hubungan kita dengan ibu bapa kita hari ini. Ibu bapa kita telah mengorbankan masa, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, dan kadang-kadang ibu bapa kita berhadapan dengan bermacam-macam masalah, bermacam-macam stres, bermacam-macam problem demi mendewasakan dan memastikan anak kita itu dapat terus bahagia, sehat dan afiat. Apakah yang anak-anak sudah korbankan buat ibu bapa? Adakah diri ini masih reka atau alfa kepada kedua ibu bapa? Kurang-kurangnya, wahai anak-anak yang saya sayang, anak-anak yang saya sayang ini tidak lupa kepada ibu dan bapa. Tetapi berilah kasih sayang kepada ibu bapa. Pandanglah muka ibu bapa dengan gembira. Pandanglah muka ibu dengan gembira. Sayangkanlah mereka. Jangan mengkhianat kepada mereka. Doakanlah berdoa kepada ibu bapa ini. Wassalamlah ibu bapa ini tidak meninggal dunia. Jangan sekali-kali diukurkan atau akan pergi. Doakanlah kepada mereka, wahai anak-anak yang baru. Wahai anak-anak sekalian yang saya sayangi. Ketahui ya, biar apapun cabaran yang dihadapi dalam menjaga ibu bapa yang sudah tua, ia adalah peluang istimewa untuk kita menempat tempat di syurga Allah SWT. Walaupun terdapat kesukaran dalam menjaga ibu bapa yang telah lanjut usia, bayangkanlah bahawa tangan ibu bapa yang telah lemah itu, inilah dahulu telah membersihkan tubuh badannya, menyelamatkan itu, membelaikan dan mengasihi itu. Dan kedua kaki bapa kita yang telah mundur, inilah yang dahulu melangkah ke tanah ini, mencari rezeki dan nafkah buat keluarga dan anak-anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi Akbar. Kepada para ibu bapa yang hadir pada pagi yang mulia, marilah kita menilai diri. Adakah kita telah memulakan langkah untuk mendidik kita supaya mewarisi sifat-sifat mulia yang Allah berikan kepada kita? Ketahuilah bahawa kisah ini mengingatkan kita bahawa akhlak Nabi Ismail alaihissalam tidak terbentuk secara semula jadi atau sendiri, kecuali disebabkan pengorbanan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap dia berdoa meminta kepada Allah akan dikurniakan anak yang saleh. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ayat 1? Rabbi habli min al-salihin. Rabbi habli min al-salihin. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada aku anak-anak yang tergolong daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi dalam Surah Hud ayat 75. Inna Ibrahim lakalimun Allah Muzi. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang penyabar, tidak mudah marah, lembut hatinya, lagi juga kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal-amal bakti. Untuk mendapat anak yang saleh, ketahuilah bermula dari ibu bapa itu sendiri. Kerana ibu bapa merupakan guru pertama kepada anak-anak kita. Itulah ibu bapa yang bakal meninggalkan kesan yang mendalam terhadap cara seorang anak itu berfikir, bertindak atau membuat pilihan dalam kehidupannya. Dan jika kita inginkan anak-anak kita ini cinta kepada perkara kebaikan, rajin mencari, tidak meninggikan diri sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri, maka inilah mereka insyaAllah Allah akan menolong dan memberi petunjuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahirrahmanirrahim.
saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini telah membuktikan betapa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan terhadap segala suruhan Allah dan kepatuhan terhadap segala takdir ketentuan Allah taala yang telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya pintar tauladan, contoh ikutan perbuatan manusia dalam melakukan amalan kebajikan sepanjang zaman. Dari itu marilah kita tanamkan mata untuk mengambil contoh akhlak yang mulia yang diwariskan kepada kita oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Marilah kita jadikan ibadah korban yang bakal kita laksanakan sebentar lagi sebagai permulaan untuk kita menghayati arti pengorbanan, ketakwaan, kepatuhan dan kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam terhadap segala perintah dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap dari kita akan terus mendapat petunjuk dan bimbingan Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang baik dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami. Wahai Tuhan yang Maha Pemaaf, maafilah segala kesalahan dan kesalahan kami. Kasihilah segala amalan kami dengan mendapat kebaikan dan kebaikan. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Tuhan yang mempunyai segala kelebihan, Tuhan yang memiliki segala kerajaan, kami memohon agar jangan Engkau membisukkan hati kami, jangan Engkau sesatkan anak-anak keturunan kami, jangan Engkau tutupkan mata dan pendengaran kami serta anak-anak kami daripada kutuban hidayah daripada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Muji Mesta ini, ya Allah ya Muji Mesta ini, dengan pangkat Hari Raya Idul Adha, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, serta selamatkanlah mereka dari segala bala bencana dan pengaruh-pengaruh yang negatif yang tidak diingini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina wa la tughrihum. Allahumma barik fi auladina wa la tughrihum. Wafiqhum bi ta'atika wa sudda ila rahum. Allahumma barik lahum fi amrihim. Allahumma barik lahum fi hayatihim. Allahumma barik lahum fi amalihim. احفظ اخلاقهم ودينهم. احفظ اخلاقهم ودينهم. وسلمهم من الرداء والافات والبرق البريه في الدنيا والاخره. اللهم جمل امورهم بالخير والبركه. اللهم جمل امورهم بالخير والبركه. وفقهم بما فيه الخير والسعاده. واجعل اولادنا يا رب في امان وسلامه. من كل سوء ومكروه ومن كل فتنه ومن كل فتنه ومن كل سحر برحمتك يا رب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. اديكلها هذه بتجوم. Di dalam membina keluarga yang kukuh, kuniakanlah kepada keluarga kami keharmonian dan kebahagiaan yang kukuh. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas segala nikmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hari Raya Idul Adha yang penuh dengan rahmat-Mu, surahilah rahmat-rahmat-Mu, surahilah rahmat-rahmat-Mu yang keampunan kepada arwah-arwah muslimin, arwah-arwah muslimat. Allahumma warhamhum wa'afihim wa'afihim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.